nilai wajar saham PT XXX saat ini adalah timeline dividen saham XXX selama 5 tahun. Selama 3 tahun, peningkatan pertumbuhan dividennya tidak tetap, yaitu 6.000 pada tahun ke-1, 7.000 pada tahun ke-2, dan 8.500 pada tahun ke-3. Setelah tahun ke-3, model diskonto dividen atau dividend discount model merupakan teknik valuasi saham dengan menghitung nilai sekarang atau present value dari seluruh dividen yang diperkirakan akan diterima di masa depan. Asumsikan kamu membeli selembar saham PT XYZ hari ini dan berniat menjualnya lagi dalam 1 tahun ke depan. Berdasarkan konsensus analis, harga saham PT XYZ akan bernilai Rp100.000 1 tahun kemudian. Dan berdasarkan tren perusahaan dalam membagikan dividen, kamu juga memprediksi akan menerima dividen senilai Rp10.000. Tingkat pengembalian yang kamu inginkan dalam investasi ini adalah senilai 20%. Berapakah harga wajar saham PT XYZ saat ini? Untuk menghitung nilai wajar saham PT XYZ tersebut, kamu dapat mendiskon atau menghitung nilai sekarang dari seluruh arus kas yang diperkirakan akan diterima di masa depan dengan formula berikut, yaitu P/N0 sama dengan P1 plus D1, kemudian hasilnya dibagi 1 plus R. P0 sendiri adalah harga saham saat ini. P1, harga saham pada periode ke-1. Kemudian, D1 merupakan dividen yang dibayarkan pada periode ke-1. Dan R, tingkat pengembalian yang diinginkan. Jadi, present value-nya sama dengan harga saham di tahun ke-1 sebesar Rp100.000, ditambah dividen tahun ke-1 Rp10.000, yaitu Rp110.000, dibagi 1 plus tingkat pengembalian 20%. Hasilnya adalah Rp91.000. Artinya, Rp91.000 inilah yang menjadi harga wajar saham PT XYZ tersebut. Di bawah Rp91.000, harganya under value, di atasnya over value. Berdasarkan model diskonto dividen, pendekatan perhitungan sebelumnya akan bermasalah bila kamu menghitung nilai wajar saat ini atas saham yang akan dijual jauh di masa depan. Jadi, berdasarkan model diskonto dividen, yang relevan digunakan untuk menghitung nilai sekarang atau present value saham adalah dividen di awal periode hingga dividen pada periode tak terhingga. Formulanya adalah P/N0 sama dengan dividen tahun ke-1 dibagi 1 plus R pangkat 1, hasilnya ditambah dividen tahun ke-2 dibagi 1 plus R pangkat 2, kemudian ditambah lagi dengan present value dari dividen-dividen pada tahun-tahun berikutnya. Untuk memperkirakan dividen di masa depan, kamu dapat menganalisis pertumbuhan dividen perusahaan. Secara teori sendiri, pola dividen di masa depan dapat dikategorikan menjadi 3 pola. Pertama, dividen dengan pertumbuhan 0. Kedua, dividen dengan pertumbuhan konstan. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, dividen dengan pertumbuhan konstan setelah beberapa periode sebelumnya tidak konstan. Yang dimaksud dengan pertumbuhan 0 adalah dividennya tetap pada tiap periodenya atau tidak mengalami growth ataupun penurunan. Contohnya adalah dividen saham preferen, di mana D1 sama dengan D2 sama dengan D3 sama dengan D. Jadi, untuk menghitung nilai wajar sahamnya, cukup dengan membagi nilai dividen dengan tingkat pengembalian yang diinginkan. Asumsikan kamu membeli saham preferen PT ABC yang memiliki kebijakan membayar dividen sebesar Rp50.000 per lembar saham tiap tahunnya. Apabila ini berlanjut selamanya, berapakah nilai wajar saham ini pada tingkat pengembalian 15%? Nilai wajarnya atau PN0 sama dengan dividen Rp50.000 dibagi tingkat pengembalian 15%, yaitu sebesar Rp333.333. Pada kasus ini, pertumbuhan dividen yang disimbolkan dengan G selalu bertumbuh tiap tahunnya, namun dengan rate pertumbuhan yang tetap. Formula untuk menghitung harga wajarnya yaitu P/N0 sama dengan DN0 kali 1 plus G, hasilnya dibagi R dikurang G. P/N0 sendiri adalah harga saham saat ini, DN0 dividen yang baru saja dibagikan, G adalah tingkat pertumbuhan dividen, dan R tingkat pengembalian yang diinginkan. Sebagai contoh perhitungan, pada tahun 2019, Gudang Garam membagikan dividen tunai sebesar
2.600 per lembar saham, dan asumsikan dividen perusahaan ini akan tumbuh secara tetap setiap tahunnya sebesar 10% per tahun. Tingkat pengembalian yang diharapkan adalah sebesar 20% per tahun, dan periode investasi adalah selama 6 tahun. Berapakah harga wajar saham gudang garam tersebut saat ini? Untuk menghitungnya, pertama-tama, kamu perlu menentukan dividen di tahun ke-6 sesuai periode investasi, yaitu dividen yang baru saja dibagikan 2.600 kali 1 tambah tingkat pertumbuhan dividen 10% pangkat 6. Didapatlah dividen di tahun ke-6 senilai 4.606,06. Selanjutnya, kamu perlu menghitung harga saham di tahun ke-6, yaitu dividen tahun ke-6 sebesar 4.606,06 dikali 1 plus tingkat pertumbuhan dividen 10%, didapatlah 5.066,66. Kemudian, dibagi lagi dengan tingkat pengembalian 20% dikurang pertumbuhan dividen 10%, yaitu 0,1, didapatlah harga saham di tahun ke-6 sebesar 50.666,64. Sekarang, kamu bisa menentukan harga wajar saham tersebut saat ini, yaitu harga saham tahun ke-6 50.666,64 dibagi 1,2 pangkat 6. Hasilnya adalah 16.968,16. Pada pertumbuhan tidak tetap, kamu memprediksi bahwa dividen yang akan dibagikan memiliki tingkat pertumbuhan yang tidak tetap pada beberapa periode. Selanjutnya, kamu juga memprediksi bahwa pada akhirnya pertumbuhan dividennya akan menjadi tetap atau konstan setelah periode pertumbuhan tidak tetapnya berakhir. Asumsikan kamu telah melakukan riset atas fundamental serta prospek bisnis PT XXX ke depannya dan mendapatkan kesimpulan bahwa PT XXX akan membagikan dividen sebesar Rp6.000 pada tahun 2021, Rp7.000 pada tahun 2022, dan Rp8.500 pada tahun 2023. Setelah tahun ketiga, barulah kamu memprediksi bahwa pertumbuhan dividennya akan konstan sebesar 7% per tahun. Tingkat pengembalian yang diinginkan atas investasi ini adalah sebesar 18%. Berapakah nilai wajar saham PT XXX saat ini? Ini adalah timeline dividen saham XXX selama 5 tahun. Selama 3 tahun, peningkatan pertumbuhan dividennya tidak tetap, yaitu 6.000 pada tahun ke-1, 7.000 pada tahun ke-2, dan 8.500 pada tahun ke-3. Setelah tahun ke-3, pertumbuhan dividen diprediksi akan konstan pada tingkat 7% per tahun. Karena pertumbuhan tidak konstannya adalah selama 3 tahun, maka kamu dapat menentukan harga saham PT XXX pada tahun ketiga, yaitu dividen tahun ketiga 8.500 kali 1 plus tingkat pertumbuhan di tahun keempat 7%, yaitu 9.095, kemudian 9.095 dibagi dengan tingkat pengembalian diinginkan 18% dikurang pertumbuhan konstan 7%, didapatlah harga saham tahun ketiga sebesar 82.681. Setelah mendapatkan nilai P3 atau harga saham di tahun ketiga, sekarang kamu bisa menentukan harga wajar saham PT XXX dengan menggunakan model diskon to dividen dengan mencari nilai sekarang dari dividen tahun ke-1, nilai sekarang dari dividen tahun ke-2, nilai sekarang dari dividen tahun ke-3, serta nilai sekarang dari harga saham pada tahun ke-3. Jadi, PN0 sama dengan dividen tahun ke-1 6.000 dibagi 1 plus tingkat pengembalian 18%, hasilnya ditambah dividen tahun ke-2 7.000 dibagi 1 plus tingkat pengembalian 18% pangkat 2 ditambah dividen tahun ke-3 8.500 dibagi 1 plus tingkat pengembalian 18% pangkat 3, kemudian ditambah lagi dengan nilai sekarang harga saham tahun ke-3 yaitu 82.681,81 dibagi 1,18 pangkat 3. Didapatlah nilai wajar saham PT XXX sebesar 65.608,09. Pertumbuhan dividen 2 tahap atau 2 stage growth adalah pertumbuhan konstan dividen selama beberapa tahun, kemudian di tahun selanjutnya pertumbuhannya menurun namun bertumbuh lagi secara konstan. Formula untuk menghitung pertumbuhan dividen 2 tahap adalah
P0 sama dengan D1 plus R kurang growth ke 1, hasilnya dikali dengan 1 kurang 1 plus G1 dibagi 1 plus R pangkat T. Kemudian hasilnya ditambah dengan PT per 1 plus R pangkat T. Untuk mencari nilai PT yaitu dividen tahun ke-0 kali 1 plus growth ke 1 pangkat T. Hasilnya dikali 1 plus growth ke-2 kemudian dibagi R dikurang growth ke-2. Asumsikan dividen PTXZ diprediksi akan tumbuh secara konstan selama 5 tahun pada tingkat 20%. Selanjutnya, setelah itu, dividen akan tumbuh secara konstan pada tingkat 5%. Apabila tingkat pengembalian yang diinginkan adalah sebesar 15%, berapakah nilai wajar saham tersebut saat ini? Dividen yang baru saja dibagikan atau DN0 adalah sebesar 10.000. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama kamu perlu menentukan harga saham tersebut pada tahun kelima, yaitu DN0 10.000 kali 1 plus growth ke 1 20% pangkat 5 kali 1 plus growth ke 2 0,05, hasilnya sebesar 26.127,36 dibagi tingkat pengembalian yang diinginkan 15% dikurang growth kedua 5%, didapatlah harga saham tahun kelima senilai 261.273,6. Setelah mendapatkan harga saham tahun kelima, barulah kamu bisa menghitung harga wajarnya saat ini, yaitu dividen tahun ke-0 10.000 kali 1 plus growth ke 1 20% dibagi tingkat pengembalian yang diinginkan 15% dikurang growth dividen ke 1 20%, hasilnya dikali dengan 1 kurang 1 plus growth ke 1 20% dibagi 1 plus tingkat pengembalian yang diinginkan 15% pangkat 5, kemudian hasilnya ditambah harga saham tahun kelima 261.273,6 dibagi 1 plus tingkat pengembalian 15% pangkat 5, maka didapatlah nilai wajar saham sebesar 178.267,55. Sekian video dari Financial Post mengenai valuasi saham dengan model diskonto dividen. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.